Om Swastiastu, Semeton Sarang Sami, berjumpa lagi dengan Titia. Jadi di hari yang baik niki, di galah sene becik pun niki, kita akan membahas topik yang menurut Titia sangat menarik. Karena niki bisa dikatakan sudah langka lah. Orang-orang penggelisir kita, tokoh-tokoh yang memahami ataupun menjalani kegiatan sekali niki. Jadi hari niki kita akan membahas tentang salah satu rangkaian upacara pernikahan. Ini pawiwahan untangnya nai ini nyidih utangwi ngeduku. Nah, di sini ada prosesi yang menurut saya sangat unik dan menarik, yaitu proses ngidih ini. Karena seperti kita ketahui, Bali ini dirancang sedemikian indah, mulai dari upacara yang dibuat seindah mungkin, diiringi gamelan yang indah, sawah ditata dengan indah, seni budaya indah, termasuk seni berbahasa. Nah, ini kita dalam tanda petik kita garis bawahi seni. Nah, wenten lugar-lugar sor singgih sekalipun ike. Nah, yang menarik dari bagian ngidih utawi ngeluku niki adalah kemampuan dari seorang juru raos atau orang yang ditugaskan dari sisi mempelai laki-laki untuk mewakili keluarganya meminang sang istri. Karena pertama, proses ngidih inilah proses yang bisa dikatakan pingit lah, tengah gitu. Nah, jadi bagaimana seorang laki-laki memposisikan dirinya dalam tanda petik terhormat sekaligus menghormati keluarga yang istri dengan menampilkan juru raos yang mumpuni gitu. Oke. Nah, mungkin kita akan lebih spesifik membahas itu. Nah, harapan kita tentunya semoga dari apa yang akan kita bahas nanti ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Sehingga apa yang dibahas yang disebut Gumi Bali Tengah, nah, salah satunya ulian wentan yang ngingetin, nah, dumugi ngancan makeh sana ngingetin tradisi. Nah, yang terakhir, kenapa ini penting sekali yang saya, seperti yang saya sampaikan tadi, karena ada peribahasa bahasa menunjukkan bangsa. Jadi bagaimana kemampuan seseorang berbahasa, bertutur kata, terlebih bisa mengupas tatwa utawi filsafat pisampat sastra, tentu akan menunjukkan bangsa atau kelas dari keluarga. Nah, jadi di hari yang baik ini kita diberkahi untuk bertemu dengan salah seorang tokoh, salah seorang seniman dari desa Pelihatan Lubud. Beliau sedari kecil sudah berkecimpung di sastra Bali. Beliau juga seniman topeng sekaligus juru mangkudalang. Dan bisa dikatakan keahlian beliau sudah diakui dengan memperoleh piagam penghargaan baik tingkat regional ataupun nasional. Nah, jadi hari ini kita akan berbincang dengan Kak Mangkudalang spesifik untuk topik tentang ngeduku atau ngidih. Om Swastiastu, Kak Mangku. Jadi inilah beliau narasumber kita hari ini. Jadi kita berada di, bisa dikatakan studio beliau lah ya, di samping seniman tari pedalangan. Beliau juga seniman lukis yang kalau saya lihat ini lukisan beliau bertema bertema sastra ya, tradisional Bali, tradisional Bali kan nggih. Ya, tradisional. Bentan daging sastra Bali dan tiang sendiri pun tidak mengerti. Om Swastiastu, pange. Ledangeng sapa karau jeneng ka dimangken wedan pitaken. Kak supodingsir, da mangken katunan kak, kak ampun duo kemohon pengurukan prakan dunduno asap. Oke, kok kirangan kadang gumanti. Memana daler ngajegang sejeroneng sastra Bali sapudiko napi malekak napo dasar lontar dur angin ring jagat neneng oleh penghargaan ring jagat Bali ngeros jaman Dewa Barato sapudiko dados pidato Bali ya sapudiko
ini pedagang jenenge manut pisang. Gumanti ngangen ngajeng ka. Ngraosang Bali aja ka sapunika. Duaneng basa punika nyihnah nguwangsa sapunika. Bang arti bahasa punika nyihnah nguwangsa sapunika. Da ini dudonan nyangkepan purusa kelawan ing Pradanda. Paosang pastika de nak nganten sapunika wiwaha sang dampati sapunika. Wedan pamarginipun. Dade ka baos Dharma Swaka disampun sida nemuan ing Dharma Swaka sida purusa Pradanda para penglingsir mikian kewuruhan-kewuruhan. Bekal-bekal tutur sareka baoning Dharma tapi wastane pewarangan asapunika sane pilih undat yandren Dharma wiwaha wau ka bos jangkep mangkin kak ngwawane baos engkak mangkin ngawut saking purusa ngerauh kan genah Pradanda punika nek kak mangkin laduh sapa ngerauh mangkin Napi wasta ada penghulu jagat makin kak ngucaro ya bahwa sampai sampun melinggih makin sarang sami seperti kau saking kurusa dari selawas lagi idodane sarang sami sedurung di tiang lantur monawi wenten sane padut yantos raris kocawe saking sang kurusa dendan sampun nyakep sapa ngrawuh titih asapun wawu maling landur inggih mulus nekeng tuas titih ngaturan paramu suksemaning manah maja ngeringi ratu waro anggo juru sane pangubakten titih hidup waro widagdo wijaksana Wuruh ring sasro aji sampun sido ngomargi angko brahmanan gumanti nyilan tiga rauhen pada sebetot sarang sami sanetes nau sekar garjito dan sapiro tiga ring mana dados sapok rauh tiga dangkil ring ajen kosarengan puniki paru penyurun tiga bawit saking jagat jero meneso jero kliat para penglingsir penglingsir sarang sabi sane nyarengan di tiang kantil datang sapo tangkil di tiang mau buat pisah kadi di tiang menerbi pianak ring posadok nipun pecak lulut asih seorang anak kali diriki suwe pecak kepun sipun sidau lulut asih medunakan keden ke hukum bawah bangkin memanah ipun jaging incapan geri asda wasa pun ikut didiang dados penunggu rapi malih sangkanan pianak laris pun ikut ngedek manah ipun pianak titia tangke ring ajeng pemucuk ring guru rene kiriki guru rupake sarekale banget dados pinglungsur titia duaneng ketamatan titia bangkin nenten wedan tiyosane lungsur titia ring ajeng lungsur ledang lungsur di kayu dumadak sampi sane abdiang titiang kati kasidat abdi kau ledang momongah titiang dagil duan titiang waduh ring sejeronan kobat kemanusan kade rasa saking sejeronan garbo bener ngatut jani biang bangkin subuh keleh pangkah titiang dagil jagi nyangka pencara titiang nah titiang ledang ratu ledang geh kabdi sapudiko dumun paosan napi wasdane purusa mangkin kecawe satu Pradanda asa punika ainge landurang di tiang saking Pradanda kadipaket ainge jero sang rauh sareng sami
pemujuk para anggo juru sade panggung pantin. Ya. Cabang rao pun ikiring ponok di tiang. Di tiang nak katunan pisannya dari kini. Daler si do di tiang nedonan pun ikir pengulu. Di tiangnya ikiring jagat di tiang. Dan di jeruk deso, jeruk lian. Tapi semetor-semetor di tiang rao kaduk di tiang tangkil. Dua anang desa mau cara sapun ikam. Yang bawa sengkal pang kewah. Dendan wedan kewah. Mau weneng dan wedan kewah. Sido anduk di dianggo mana kan. Sarang sami sapun iki pomarki. Ngani neng desa mau cara. Usang brahmo cari greasto. Dendan wedan tios diko pedutujuan agama sapun ikam. Mangdung lima ang sentana wordi ya sapun ikam. Ah nggih di tiang mangkin. Tapi menrawuh semalih di tiang dados nak tuanipun. Subo mangkin sipun kelih tepuk di tiang. Kemon daging neten uning di tiang yen ampun dipun wikan niko ten ledang saya. Gumanti syarat jero rawuh mangkin ngarsang di tiang merbi piarna. Niki arsang jero rawuh sareng penjuru kadiraso plae penjuru pragat gae. Yang lain gitu, yang mau panak di ademan ragat gay, deh kemon dan nemuang sastra sade kau bawas praja pati wiwak berpidan ada nak nemuang tresno luh kelapuan muni ipun seneng sarang kali roraman ipun seneng turma pwewe punika kau bawas praja pati wiwak wendon kau bawas resi wiwak wendon kau bawas arso wiwaho prajo pati wiwaho sekadi mangkit rau king pisace wiwaho genarwo wiwaho sangkaan melogandang asapun puniko mau negar gitu di tiang ripana maji dan dos piana di tiang sido rau sarang sami cedut ngarsang piana di tiang maji dan dasipun yang ring mana di tiang ipun blok dan dos ajang gitu asapun. Nah, sedurung di tiang ladur asapun ikau yang bawa seng jangkep dong sangkaan yang jangkep di tiang sampun mudeng nyanyap yang lebih sayau ken rauh jero sarang sami nikoro misal-misal di tiang kunggalan di tiang rauh penyuru mudeng sarang sami sampun rauh nyang rauh kiriki jantan sampun sampun sakeng manah rahayu asapun ikau ledang mangkit nganuning tasra pengkulih tiang nata segipun asapun ikau. Ning nang mai malu ning. Ne nyaman cening uli jumah kangin tekau. Raoseng makin sabun awet dan riki dan sabun ning. Nah istri ning. Nah istri ya. Ning. Bah. Uli bisa nyau bapu sing mesare ya nyap. Kekir ya tekan dah miu ketuk kena bapu. Itu subo tepuk wayan nyaman cening tekau. Bapu apa berdin. Bapu kemana tas. Apan jening raos jani modewo saksi ada daksino mobudo saksi bapo katurang segera manusia saksi baru penjuru raos sarang sami jadi jening kengkir jak sekan bo jeningnya kaluan bo jak kesalon tu di semang segitu ya jani peng sekanin malu raos bapo ikeh bapo sepuni kau pianak tiang mandir nak istri jagi madur. Nak istri jagi madur. Gak apa-apa tapi menang tiang. Nah, kuli meklo bodo ngejak beli tiang. Boyo patut panomayo tiang gumanti kami. Nah, nenek tak demen bapu ni. Tak saja peragam sakti nanti nah. Yen bos saja jak sakti. So ngaran putih yo ngelakar pembina kane saja. Jajau ya tiene cening demen cerwayan. Aiyeh, tiang sakau orang tenang. Yan, sajo-sajo lah yan, jadi ya, lah di blok kan. Usahut biar nak buat ni. Yeh, po tiang ini tiang sakau orang tenang. Ya, po jadi gitu, jadi bapu nyat. Wow, kan aja onyang, ane rauh tu ada balik lot, balik dangin. Tapi ane arsang jero, sampun mapi kole, balik pisang. Pikarse we jagi ngambil tiang di tiang sampun boleh makin lantur di tiang balik ide
Ning, beh. Babo sing duang keraos. Mekita masih nudur jeneng. Mekal ngarto brano babo segida. Kewalo babo kal ngurip kenah. Pangidang jeneng ingat selesai. Tadjo dijeneng laksanani manusia tuh kal bang babo ngiteh. Kenangong babo mau guru sastra babo tuh jeneng. Ning, yen alih wallahi manusia nak tunggal kawit aja mau kejahat. Yang mau kawit di Meraja Pati. Aja onyang tuh kawit tetunggal itu. Sang yang atmo sing adoler. Wadah sang yang siro. Bawene kau bawa sedingih dewato nawo sango diawak manusia patuh. Kengkian yo peragane manusia apa aja aku ni manusia cendak dia patuh kawit tetunggal. Agala kebawas Brahma Atman Akyam Wasudewa Kutumbakan jadi tunggak kau api wayan itu masih pangmaraso patuh pangsaling aja jadi jeneng bakal ngayin anak muan ini tado di dene petuk lagi pembiso jeneng motil sang ragu di ane ngawang, ane ngabok ya, wah di manusia nak sengadolen kowe goane nak ngabok kewah harga diri, dok ngabok kewah bawin ini pengbiso, jenengan nak kaso ngajang anak muani gitu masih wayat, pengbiso ngajang anak muani geng-gengan patut didi raksana sejoroneng keluarga pengbisa cara rawa sebalo saling aja pengbisa saling dulu saling tutur doan ya padat bekal kenyawa sejuan yang sejuan yang yangkap ngelakon nak sengkau pesan yang ya nalih liang lah jenik beleng liang aja nih yang kebetulan dia unuk aja sekadu nak liang ken ngelaran abu wahal nah kau ngelwala pedek nanti senjani jenik kal keman kau repan. Kalau ada piana, piana kalau mau sekolah, roda jeneng apa namanya ada anak lingkungan masyarakat. Kalau mau kramo, mau nyamo, mau berayau di itu pengisi jeneng. Nak kasar ragau, itu tangga ibu poti lah senjata golajur jeneng. Kengkian kapan doramu muani, doramu lo matuan jeneng. Sing ada len. Tuh tuh masak sang yang tiga sakti. Bawinan kau bawa sang yang tiga sakti. Iro ramo sana ngelaran Brahmo Wisnu Wiswara. Rikala neng bakal ngewedanan jening ngemasang kudro Brahmo gugelan. Pemeliharo pakai dang jening maurit seger waras turmo sekolah Wisnu gugaber. Yudo malah ni dewo bakal kawan neng mau kakulan. Apa sih ke soluere mo tata itu irora bong larang siwo gitu pengen awak sang yang tiga sapi sepat bani kene gitu rabo to nyen bekal bapo sing liu kan bekal dosa kan bani kena wani itu penting gitu di dah idorane sarang sami tenake di tiang bekal piapa male jebos yen wedan kalah male di tiang lantur sapun itu angge kalah waleang. Pakai laduran, sakeng lanang, nyos malik, oke, pro sakeng kumso malik, bah, aje di tiang laduran macam, dian, beringah ya dian tutur bapa nak kan ilok kito berenda ada gaduh piana, wakil dia kecas kecok sekar wadom belajar jadi sekar nengawa, suluh tasro bagus suluh jadi belajar. Dau pesan yang jenak de jeneng badi kapin loh yen yo belih lan benin yen jeneng wayan belih pang benin amun tu jak suksemo san yen bapa ane bah jak kadirasa hidup dengan manfuargan luir ka di kayu tarkas di nebeng bersti cara kayu ligir manujan mana di tiangnya kelnuturan ngiluh kelapan panak ya wayan. Nah ketunya dian wayan
jane pengbiso dadwo wayang lah loramo jadi kengkian kapan matuan wayang sat mako ada ngadak wayang masih pola goyang sang yang di purusau yang pada wayang ya ada tatuan urinium mumpung kak ingat ada tatuan jadi dok ido bataru siwo ngeman merdo di gunung Yamuho di tutudun wadat di waktu sawo saru sang yang siwo mau bawa jadi wadat di waktu dawo sago dengar nak kedua wakian siro ramo ya bapu na pedinya rawas bapu na jadi sini dini di muncuk gunung ada merdo di gunung Yamuho de sing dadinya ada jeneng bakal liwat di genah merdo yang pet jeneng maik lapat-lapat sing bung jeneng akal kena dando padi sapu niko bawa si doko taro si yang sapu napu ilah ido bawa taro si wo jagi nguji watak dewa ini mesti lumahan ido bawa taro si wo dadi pongantet lanang kau lawan isi laris kau pangin nanti ido bawa taro si kau kantor dan wenten anak luh wani yang kena merdau mau paksa gitu aduh siro yo wenten nak lapat-lapat yang kena merdau duri do nangis ngetel toyan panon itu toyan pengaksian itu ulung ditukar suruh nabi itu dadi tunjung mas dadi anyur puniko yang tukar suruh nabi rikalan riko ido botaru inero mangir laris itunjung mas anyut iriko botaru ada piwadan inero mapi kayu beh nising adolen yang yadi Dewi Sri kobio parah kosengkala capu di laris kedot kobargia kau kandra neng botari seri mengguyang aja pun itu berlangsung mabin si botaro itu aduh botaro pandam ya jadi ini apa gai beli yang teman sama somai dia mau nanggih pandam ngin ada wani kapan ini wah sabdi kau bos itu saja gitu wintan nak kelapat-kelapat diri kau ring genah mertu sapa tapi bicara ini dia botaro sih jiro aja wintan papat-papat itu patut ke geneng danda pada danda padam masa punika punika mau yang nanti akhirnya ratu bertanda safnika rayu kan bertanda ratu bertanda sri bos jauh duga bertanda indra jauh ngau kado tuh nyajak benek kalau ada mempengantian sarang kali baru kan dimuncul tedun bertanda siwa badak idewo ngugu raos nak lo singlah supek sel sing nata sing kena kana lo rawas anak lo ki dewa subuh mau bede yang kene dapi dewa suwa di dewa di watak di watak kemo dewa kemari kepada dadi sangat yuno kalawan dia duru padi sapu di kau bawas indo bertaruh siwa rindo dada si yuno dapet sri berpati mawene jani rago sing dadi bakal ngugu munyina lo sotone dirago ngelah pong ledak itu nyen ya induk mas ledak malu apa nyen orang oke nih do baru pedeh itu pak cucu we pantang ke baru ken kak jak mau medeh nage nyagur kak gitu sing nanti di aburau nanti ini induk yang mar kengkian asa dikenah peminah itu neng malu net ngeleng raga we nyanan mau temu wirasa nemuang sang yang semaro didu jenik rao beli ini pantang gue kan kadek yang nakal aja ya saya gak ada yang yang dan sedok kok nak wani dikoli carik dikoli ngalih gae apa bin sing man ngalih gae bedap sedok bin bangungi boyo-boyo didu ya bakal bangaras kalau bakal menek gitu jenalik nah tidak rao sekarang yan, gitu nyet ya, tidak ngeraos nalu, apa yang orang kenyam ngibo malu, donen bangras bakal nampi raos nalu, wendar ya sapu niko itu dah sarang sami, tak wajen dia kan sapu niko,
Niko manglo sido wanduk sampun api wakit. Sejuluanipun memargi manglo sido rahayu wasapun niko. Sarang sami ngerti yang tanda doske tiang aji upo karo kuatnya. Jening tiajak dadu sekel upo karo jening meraga pengmawi deng liu nak palas nganten. Nak jening bakal nentuang perjalanan hidup jeningnya ajak dadu. Bawe neng ditu ado timbang wiraso pada nekasan emosi dan cengidang-cengidang kalau dosa harusnya yang tidak buat daceng tidak dikudang kalau cerai sang sulingnya kada seorang muput yadyo ini lekatin sang sulingnya muput yadyo yang mau pala sirago bukura yang bapak lihat sang sulingnya itu mau mujau ada muput ini wogel makan muput itu tanggapan bapak ngani neng sasel. Bawa yang liu nanti bulan tu dino lendeng sulingnya cerai berkurang tak gede-gede liu. Ia nak itu arau jag jukut di si Eropia tu liu. Ajak dadu kede kau kenyu itu deh harus jadi kayu. Bawa yang jenengan ni bakal nemuang perjalanan jenengan ajak dadu sing ada nak leh. Bapa mau perangkat kalau jeneng kalau sing anggo tutur bapa pecol. Bapa mau perangkat kalau sing ada tu bantan gede pah undangan gede cerai. Kusin peragat, jadi aneh medan peragat kadi lingkuran nau mekejang baik dewa kelan urip bagah ni dewo. Dasar cara aneh ada dewa ke dewo tu bangunan, pagi dah jadi aneh nepuk kengat rurung aneh medan rurung mo bakal nujue jagat detail apa tu nadi nak peringat ras mampuan. Dumada pangdadi sabdo tan material. Rupo dan matro dapur sadar rawasan. Aje, kadis sapu nikau, dodane kramu sarang sambil leda. Pas liu jen kak ngeraos ampuro, akeh kau kira angkae. Kak nak katunan pisannya nak amu nikau daging ni, nikau dade kau bos tutur tutur darmo pewara kak sapu nikau. Bagian landuran male, ini darmo wiwahe. Aje. Nabi sana kau bos, sana wawu sambung jangkau. Ien kirang langkung balik wawaka. Sejoroneng darmo wiwaka manah di tiang. Kadi tastero dan nepangin. Balik di gang rahino. Yagi jemaah di tiang itu. Lantur kayak niko kalau mau kalah-kalah. Tapi kalau balik. Dah selemang itu dikau di tiang weda nah nedo neng nyamu-nyamu mang doko pangin daler di tiang badal binti anak panginnya ke orang manipun sarang kami rauh di tiang tanggil malik berci mumpu jati mami petri-petri bajak wah iya dia dikau sekali kalawan matur suk semua dahat peka kang ayu bagi opisan di tiang galah kadimangkin presidennya kepico pewarah sekali puniki mabuat pisan yang titiang manahin duaning ring sejroning pawiwahan niki nenten ya wantah sekali wadar kak wawu daging ni wantah darmo wiwaho mantan yang wantan syarat pisan tetuak-tetuak tanggian sang lanang lawan istri ngemargiang keuripan selanturnya ni terkaitan kangit nah sana makin niki bentan tak kena titiangin. Sekali bos makin studi kasus tengen dan studi kasus. Jadi Astun sana makin panggihin titiang nentan Jakarta. Sekali makin sakai wanten rienan pirangan titiang niki. Nai wau sekali udar peka niki kan sampun nulis lah pemargi saking ladang istri jangkep. Saya waktu sedurung sang purusa rauh kan sampun mesado sampun mesatu dan jagung-jagung rauh kalau nak nah ini kan pentan pailahnya nah makin midamak peka nanang manggihin margiang wentan sane nah bawaseng makin agak kelateng kede nah gentan misalnya niki studi kasus misalnya mantan niki umpami yang ngintit yang imo yang ngintit yang contoh niki na istri rosang soroh diosang gentan misalnya
Rauh sang puruso nyagi nunas sokanipun nasapun api nikah studi kasusnya kita pakai langkit nunas yang detiar. Jadi kau akesan pemantin, akemon, ane patut dap-dap, apobe tanggit sesuluh. Baru penglingsir makin mangdo melajah, sarang sami. Melajah, dua aneng sampun tatas wisan. Jodoh pun ikau itu sang yang widi dan nentuan dah sampun ikau. Yang dandu dah kau ngerawasan soroh, nak soroh tu rago tu tu ngayem. Yang bojat alih dihukum raku mekejang kawit tunggal sekado beda dua bodoh jadi ada udah sengsoroh kede soroh kedo bang soroh ke bomargi kemonin jangka pengmanuso kalau yo bomadan manuso bo pato padu sang yang agamoso kadang sesado apa sih beda nih we ada ngerana ngerago dini ada warna seng sangkanan kewurukan. Kekiana bakal rago gedeng nyalanan warna yang sing rago sing nawang keburukan apa ben bakal amak aduh tu nak amak nih warna itu amak ngeraos kian pelih bersudra rago cejang ibu kai raos nyinahang wangsa apa ben dah disasra udah gisi bapak ini kian bawa sido sang Yudhistira, jeneng nih kengkeng madan sang Brahmana, Brahmana periko wanta hamak keratu betara siwa, yang ado nak pedes dan lebih ken sudrau periko wastane sa periko aboben dan hamak sang Brahmana rolas beratan sang Brahmana, rolas beratan sang Brahmana, niko ring cakapan niti sastra murah bisa. Bawena puniko catur warna mayastram guna karma wibagasa catur warna puniko warna guna karma. Nggih, misal kare puniki ka mali pisan iki nak seni membawa bahasa nggih. Saiki ati makin menten yo enten mecak sangat kare misal kare puniki. Nggih. Nggih jero sarang sami sampun ledang rohin kali jero di tiang. Mangkin lugreang di tiang natasin antuk sepegrauh jero sarang sami. Siro jero niki punapi tetujuannya ne punapi antuk lingih nah misale kita niki kan bahasa sensitif kene yeah. Kange misale niki ne elanang niki ragane kadi kang kak wawu niki ragane ten ngangen gelar nggih yeah. Maksudnya ne niki ne istri kantun medaging nggih yeah, punapi antuk nyawis kenten yeah. Tak dikompor nang sapok rau nae, yang bangkit long nih jak modern kita, boh dijadijo kak boh berawas tu tanado, tanado makin, walaupun siapa dia, tanado nak agung Riki ide kau ken pasak, jerodong aku nyerot ye, pasak warih empu geni jaya, aduh warih empu berata anggo wadi ken empu geni jaya. Bu gede jayo kada ang mahu kotro sana satresi. Bu berada kada ang bu baulo, bu baulo kada ang bu tantulan das kada ang bu sidi mandro wetan trak wang-wang penate. Wetan bu somaro nato kada ang dangyang asto pako dangyang dirato kada ang bramano si wo buda. Ko pake sa kada ang dalem. Oh, saking langitnya ambil kan. Saking langit cuma dia bu berada ang generai kan bu gede jayo, bu gede jayo dari beli gering lembu ya. Kayak pun kenen kan kita mau. Dari kau angge di tiang pun api uang di tiang kereng dijual taslo dan sampun pange. Di tiang wenten mumpung wenten bintan galah herau kiring bertempung pisah. Sampun di kau kak amburau nih nak kak nak mulo jiwa kak kau ketul di pindah kak demen ngalih saja. Ngerti nih Niko ambil kak saking dan lagi. Yeah. Kau mau sebut tunggal dan kenen. Dong aku jerot jak patoh kau wet aja bekerja. Ido apa bet sang yang atmo sing adole ni do sang yang kiwo dan di kirago ko maos semetu ot sareng kami baguna. Nah, aku kan menten bos kak, menten daksina pengraos. Ya. Nah, nika punapi nika sira sane istilah ning aturang apakah sebelum prosesi atau setelah prosesi? Periko daksina we
Maroka ditu damio marose nak pengraos. Nggih. Raka ditu damio nega. Korto kangen kau malu. Atur wedang. Atur wedang. Sok keto jadi atur juru mangku apakah tut bebas. Oh, bebas. Saya harus rago ngapo. Ditu ya ado nggih. Karena ini nak luwung pejalan tadi itu. Bo mangku ngobargang tutu guningan pinako dewa saksi nya sine rago raos. Sok keto maro mulai. Ini Purusa Nagena. Sang Perdana. Ini Perdana ngawit. Ini Purusa anu Perdana nako nang malu sapa ngrawu jeruwe. Oh, kan dibawa nggih. Oh, cawes kan. Itu tadi ula-ula bentuk itu biasa. Oke. Coba baro dasang sang Purusa ngrawos sapa ngrawu iki aga sapa iki kok sare kan wetan juat se kene cara mak. Nah, itu nening. Nggih. Legang yang katunan bapo, bapo nak tuna usaha gitu. Nggih, matur seksual dahat. Nggih, kak nggih. Nggih, kadi punika sebetulan sarang sami. Dumugi je pewarah saking pekak rahina mangkin. Wintan pembelibagan dikedek wawu. Dumugi je sida angin titi pengancan dikitan bos mangkin. Ada angin untun pemargi alit-alit di benjang pungkurang. Mangdane nen kantun ajak niki. Saya wakti yang indikan seni membawa-bawasan nika kan pengalaman saya indikan sekewan dan nah paling tan ugar-ugarnya nih memargi dan kentan pangten yang kentan makin sikut tepang dan tetap memargi tiang asapun nika mantan kak matur suk semua dahat malibisan benjang pungkur demogi kepicah galah jagi tunah sang di tiang indik topik saya diwasan malih iring sinap di tiang untuk para masanti om santi.